Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fi istiqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an udhilla aw dhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa adlama wa ajala yujala 'alayya. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin fidzakumullah. Mitra Muslim yang insyaAllah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan banyak nikmat dalam hidup ini. Nikmat pada keluarga kita, nikmat pada diri kita, nikmat pada keimanan kita adalah nikmat-nikmat yang luar biasa, nilainya tak terhitung. Dan memang tugas kita bukan untuk menghitung-hitungnya. Tugas kita terhadap nikmat adalah bagaimana kita bersyukur. Minimal, wujud syukur adalah di setiap helaan nafas. Tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mitra Muslim, hafizakumullah. Sebagaimana dikatakan oleh Mas Raga tadi, memang bulan Syawal kemarin bulan penuh hajatan walimahan pernikahan. Dan mungkin nanti berlanjut di bulan haji, bulan besar. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, memang di kita, di kalangan kita ada bulan-bulan tertentu yang menjadi ramai, menjadi peak season istilahnya, itu kan yang waktu-waktu yang sangat full melaksanakan hajatan pernikahan. Dan dalam kesempatan di radio kita ini, saya ingin berbagi bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lagi punya hajatan dan mungkin sudah ada yang selesai akadnya, sudah bulan madu ya. Saya ingin berbagi saja tentang pernikahan itu sendiri. Saya kasih judul dengan istilah pengantin abadi duniawi surgawi. Seringkali kita mendengar Mas Raga pembawa acara biasanya itu, mudah-mudahan setelah akad biasanya kan, mudah-mudahan pengantin ini sehidup semati, yang seperti Mas Raga katakan. Atau ada istilah begini Mas Raga, mudah-mudahan pengantin ini sampai kakek-kakek, nenek-nenek begitu kan. Jadi cuma sampai kakek-kakek sama nenek-nenek saja, setelahnya tidak tahu kan begitu. Sering saya kritik gitu, jangan begitu doanya. Kalau begitu, kalau bisa itu pengantin abadi. Yaitu tidak hanya sehidup semati, tapi sesurgawi, seakhirat, satu tempat di surgawi. Hum wa aswajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Yang dalam surat Yasin ini kan disebutkan kan, mereka berserta istri-istri mereka berada di surga, ya kan, bersandar di sofa yang sangat empuk, sangat nyaman. Mestinya sampai seperti itu, mitra Muslim, hafizullahullah. Pernikahan itu harus diniatin, pernikahan seumur hidup sekali dan tidak hanya di dunia saja, tapi kalau bisa ya pernikahan itu abadi sampai di surga Allah Rabbul Alamin. Saudaraku ikhwatuddin fillah, saya mengambil satu motivasi spirit dari firman Allah, yaitu surat An-Nisa ayat 21. Di situ Allah berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Yang kurang lebih terjemahannya, bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, maharnya itu maksudnya, padahal sebagian kalian telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka
yaitu para istri-istrimu telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Ayat ini, saudaraku ikhwatuddin afidhakumullah, memang lebih banyak kajian kefikihnya. Tapi kan ini kajian motivasi Al-Quran. Jadi saya tidak mendalami dalam persoalan kefikihnya tentang masalah mahar bagaimana. Tapi intinya, saudaraku ikhwatuddin afidhakumullah, pernikahan itu disebut oleh Allah dengan sebuah perjanjian yang dalam bahasa Al-Quran itu mitsaq. Bahasa fikih itu, bahasa hadis itu akad, gitu kan ya. Mitsaq itu perjanjian. Dan yang menarik, mitra muslim hafizahullah, ternyata Allah menggunakan, mensifati perjanjian itu dengan kalimat ghalidha, dengan kalimat yang sangat luar biasa. Dan inilah yang akan coba bahas, kita gali spirit dan motivasinya. Kenapa Allah sampai menggunakan dengan istilah mitsaqon, terus disifati dengan ghalidha, yang nanti akan saya jelaskan. Itu adalah suatu kalimat yang sangat luar biasa, inspiratif ya, amazing banget gitu kan ya. Dan itu mudah-mudahan bisa menjadikan landasan kita untuk membentuk sebuah dan membangun sebuah keluarga yang penuh keberkahan, keluarga yang penuh rahmat, penuh ketenangan hidup di dunia dan di akhirat. Saudaraku mitra muslim, sebelum lebih jauh kita bahas spirit motivasinya, perlu diingat bahwa pernikahan itu bukan memadukan dua jenis yang sama loh ya. Bukan untuk menjadi satu, tidak. Pernikahan itu bukan memadukan hal yang sama menjadi sesuatu yang utuh, tidak. Tapi justru pernikahan itu memadukan sesuatu yang berbeda menjadi satu harmoni yang indah dalam kalimat sakral yang biasa disebut dengan keluarga. Bukankah bangunan yang kita miliki, rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, semua yang kita miliki, itu perpaduan dari sesuatu yang berbeda. Maka lahirlah sesuatu yang indah. Mobil itu lahir dari sesuatu yang berbeda. Ada mur, ada baut, ada ban, ada karet, ada besi. Maka terbentuklah satu keindahan yang luar biasa. Rumah juga terbangun dari sesuatu yang berbeda. Ada pasir, ya kan? Ada tanah, ada batu, ada semen, ada cat. Itu berpadu menjadi satu, melahirkan sesuatu yang indah. Bukankah juga rumah ini bentuknya juga berbeda-beda? Sehingga, tapi melahirkan sesuatu bentuk yang indah. Ada yang berdiri, ada yang melintang, kan begitu kan? Ada yang miring, ada yang... Tapi ketika dipadu jadi satu, lahirlah keindahan dari bentuk yang luar biasa. Artinya demikian pula dengan pernikahan, keluarga. Keluarga itu bukan menyatukan sesuatu yang sama, Mas. Repot, sama. Gak akan bisa menghasilkan harmoni, keindahan. Tapi memadukan sesuatu yang berbeda. Laki sama perempuan itu kan sudah beda. Lah kalau nikah laki sama laki kan jadi masalah, itu kan ya. Lagi jadi masalah, masalah agama, masalah sosial kan begitu kan. Dilaknat sama Allah Rabbul Alamin kan begitu kan ya. Tidak boleh gitu kan ya. Pernikahan itu adalah menyatukan frekuensi yang berbeda menjadi sebuah harmoni frekuensi yang indah. Itu yang harus dipahamin. Karena itu Allah mengikat pernikahan itu dengan sebuah perjanjian, dan yang digunakan oleh Allah Rabbul Alamin itu adalah mitsaq. Perjanjian yang mitsaq ini disifati dengan kalimat ghalidha yang tadi sudah saya bacakan ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan para istri-istri dari kalian itu mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang super berat, sangat berat. Saya menerjemahkan kata-kata ghalidha itu super berat. Bahkan dari ayat ini pula bahwa yang namanya para wali-wali, wali-wali dari perempuan ya kan, orang tua itu mengambil janji dari para suami. Dan suami memberikan janjinya. Jadi calon mempelai pria itu memberikan janji. Ya, kalau udah berjanji berarti memberikan janji,
Itu adalah janji yang harus ditepatin, saudaraku ikhwat dan tinafizakumullah. Dan yang menarik, ternyata kalimat mitsaqan ghalidha itu diulang 3 kali. Cuma ada 3 kali di dalam Al-Qur'an. Mitra Muslim, hafizakumullah. Kalimat mitsaqan ghalidha itu cuma ada 3 kalimatnya ya, mitsaqan ghalidha. Pertama tadi dalam urusan perjanjian suami istri dalam surat An-Nisa ayat 21, nanti bisa dicek juga, ada di surat Al-Ahzab ya, ayat yang ke-7, yaitu perjanjian antara Allah dengan nabi-nabi ulul azmi. Dan ada yang ketiga, itu adalah perjanjian Allah dengan Bani Israel yang suka berkhianat dalam surat An-Nisa ayat 154. Perhatikan saudaraku, misalnya dalam surat Al-Azab ayat 7, ketika Allah melakukan perjanjian dengan nabi-nabi ulul azmi, itu Allah menyatakan wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min nuhi wa Musa wa min nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bani Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi-nabi, di antaranya adalah engkau ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, maka kami ambil perjanjian dari mereka, suatu perjanjian yang sangat super berat, sangat super berat. Demikian pula ketika Allah melakukan perjanjian dengan Bani Israel, itu Allah juga menggunakan istilah yang sama, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kami ambil perjanjian dari mereka, kalangan Bani Israel, mitsaqan ghalidha. Bahkan di ayat ini di An-Nisa 154, yang ketika Allah melakukan perjanjian, mengambil perjanjian, mengambil janjinya Bani Israel itu, mitra muslim hafizahumullah, konon katanya Allah sambil mengangkat ini, sambil mengangkat Bukit Tur Sinai. Wa rafa'na fawqahum at-tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fi sabt wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi kata Allah, kami angkat itu Bukit Tur Sinai di atas kepala mereka. Ayo, kamu janji nih, jangan berkhianat lagi, begitu seolah berkata. Maka kemudian Allah menyatakan udkhulu al-baba sujada, masuklah ke Palestina itu dalam kondisi sujud. Wa qulna lahum la ta'du fi sabti, perjanjiannya kalian sekali-kali jangan melanggar aturan di hari Sabat. Wa khadna minhum mitsaqan ghalidha, maka kami ambil perjanjian dari mereka dengan perjanjian yang super berat. Nah, saudaraku ikhwatin dinafidhakumullah, ini semua menunjukkan betapa luar biasanya pernikahan itu kan ya. Sebuah hal yang sangat amat sangat sakral dan tidak boleh dibuat main-main. Karena ternyata Allah menyamakan perjanjian dua insan yang berbeda ini, mitra muslim hafizahumullah, dalam satu bangunan yang utuh, yaitu keluarga, disamakan sama Allah dengan perjanjian ketika Allah mengambil perjanjian dengan nabi-nabi hebat, nabi-nabi ulul azmi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi-nabi ulul azmi kita semua tahu memiliki ketegaran, memiliki kesabaran yang luar biasa. Seolah Allah ingin ngasih tahu, ayo kalau sudah nikah harus tegar, harus sabar gitu kan. Karena yang namanya pernikahan bukan senang di awal gitu. Ya kalau bisa senang terus, tapi di saat senang itu pasti ada sesuatu duka, ada sesuatu masalah, ada suatu problem, maka tetaplah tegar. Seolah Allah berkata begitu. Dan juga disamakan dengan perjanjian dengan apa, Bani Israel. Seolah Allah ingin dinyatakan, ayo kalau sudah berjanji jangan seperti Bani Israel yang suka berkhianat. Jangan sampai ada ini, mitra muslim, merobek-robek perjanjian akad nikah itu kan. Maksudnya apa? Salah satunya ada yang berkhianat kan begitu. Jangan sampai seperti Bani Israel. Seolah seperti itu. Dan dengan disamakan seperti itu menunjukkan kepada kita bahwa kita jangan main-main nih dengan urusan pernikahan. Sekali terucap perjanjian itu kan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, maka sekali sesungguhnya terjadilah perjanjian yang disebut sama Allah dengan istilah mitsaqan ghalidha. Saudaraku mitra muslim hafizakumullah, apa yang dimaksud dengan ghalidha? Nah, ini yang coba kita dalamin mitra muslim. Ghalidha ini dari kata ghalat. Ghalatun. Ghalat ini artinya berat. Ghalidha itu isim fa'il yang memiliki arti superlatif atau sighah mubalaghah, memiliki mubalaghah. Mubalaghah itu memiliki makna yang amat sangat gitu kan. Rahmun itu kasih sayang, tapi kalau sudah rahim amat kasih sayang.
gholat itu berat, gholit itu amat sangat berat. Maka sering saya, Mas Raga sering mengatakan kepada teman-teman, ya, misakon gholidho itu saya terjemahkan dengan perjanjian yang super berat, super berat. Nah, apa yang dimaksud dengan super berat? Ada dua kemungkinan makna super berat. Pertama, berat pada timbangan pahalanya. Berat pada timbangan pahalanya. Tidak ada ibadah yang melebihi ibadah nikah, Mas. Maksudnya, melebihi apanya? Melebihi berat timbangan pahalanya. Berat. Sampai-sampai Nabi menyatakan, idza tazawwadal abdu faqad istakmala nisfaddin falyattaqillaha fin nisfil baqi. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba sudah melakukan pernikahan, faqad istakmala nisfaddin, maka sudah sempurnalah separuh agamanya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka separuhnya lagi sempurnakan yang lain. Sempurnakan separuh yang lain. Artinya apa? Selama kita belum menikah, masih jomblo, maka sholat kita biasa saja itu, Mas Raga. Puasa kita biasa saja itu, Mas. Belum menyampe separuh agama. Belum ada ibadah yang pahalanya sampai separuh, bahkan sempurna agamanya. Belum ada yang mengakibatkan seperti itu, kecuali apa? Pernikahan. Tapi ketika sudah nikah, maka saudaraku ibadahnya nek barengan sama istri gitu, menjadi apa saudaraku? Separuhnya itu menjadi tergapai, tercapai gitu. Orang masih jomblo suka qiyamul lail, bagus saudaraku mitra muslim, luar biasa. Tapi pahalanya belum menyampe separuh agama. Dan kata Rasulullah, falyattaqillah fin nisfil baqi, yang separuhnya yang lain itu bisa disempurnakan. Apa yang separuh yang lain? Yaitu memberi makan yang halal. Kata Imam Al-Ghazali begitu. Jadi banyak ulama yang menafsirkan apa yang dimaksud dengan hadis falyattaqillah fin nisfil baqi, separuh yang lain disempurnakan. Ya, ketika kita sudah akad, ketika sudah berkeluarga, maka separuh agama itu sudah terpenuhi. Nah, bagaimana dengan separuh yang lain? Separuh yang lain adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan nafkah yang halal, itu membuat sempurna ibadah kita di hadapan Allahu Rabbul Alamin. Dan tidak ada yang bisa membuat ibadah kita sempurna kecuali melewat pernikahan itu, mitra muslim. Karena itu saudaraku ikhwata dinu fidhahumullah, pantas kalau Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan bahwa, maaf, kalau Allah menyatakan bahwa pernikahan itu adalah suatu perjanjian yang berat, karena memang pahalanya super berat. Termasuk ada hadis yang mungkin hadis ini ada yang memperselisihkan dari aspek riwayat, ya, tapi ada yang sahih seperti misal an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal min subi sunnati falaysa minni, atau an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Jujur, Mas Raga, saya belum pernah mendengar sebuah teks hadis misalnya as-salat sunnati, salat itu sunnahku, al-hajj itu sunnahku, haji itu sunnahku, sedekah itu sunnahku, zakat itu sunnahku. Enggak ketemu dengan redaksi kayak begitu tuh. Justru yang ada redaksi itu nikah itu adalah sunnahku. Seolah Allah berkata kepada kita, sekali kita menikah, kita berenang di lautan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap inci dari sentuhan suami istri itu adalah sunnah. Setiap keringat yang keluar dari seorang istri, dari seorang suami untuk melayani keluarganya, itu adalah sunnah. Setiap langkah itu sunnah. Setiap hela nafas itu sunnah, saudaraku ikhwata dinu fidhahumullah. Pantas kalau Allah menyatakan bahwa pernikahan adalah mitsaqan ghalidha. Nah, dari sini mitra muslim hafizahumullah, arti mitsaqan ghalidha itu yang menunjukkan betapa hebatnya, betapa luar biasanya pahala. Makna yang kedua misalkan walidah itu nanti kita akan kita bahas setelah yang berikutnya. Wallahu a'lam. Ini agak. Di sini kan ayatnya pembukaan, bagaimana kamu akan mengambil kembali. Nah, terus bagaimana
bagaimana dengan orang yang sukanya kawin cerai, padahal perkawinan itu adalah perjanjian yang kokoh, berarti perjanjian yang kuat. Berarti di sini kan tidak ada satu intervensi dari manapun saja, terkecuali diri sendiri kan begitu. Nah, terus yang kedua, pertanyaan kedua, apa perbedaan pernikahan dan perkawinan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Sodikun di Krian, Ustaz. Saya ulang lagi pertanyaannya dari beliau. Ya, ya tadi terputus tadi. Oke, jadi yang pertama tadi beliau menanyakan tentang ayat An-Nisa ayat 21 tadi dibuka dengan bagaimana kamu akan mengambil kembali gitu setiap terjemahannya. Kemudian beliau menanyakan bagaimana dengan orang-orang yang ada yang suka kawin terus cerai, kawin cerai, kawin cerai, jadi tidak merasakan kesakralan atau ya kurang menghargai pernikahan gitu seperti apa. Kemudian pertanyaan yang kedua, perbedaan pernikahan dan juga perkawinan. Tapi sebelum dijawab, ada penelpon berikutnya. Kita tampung dulu kalau gitu pertanyaan dari Pak Sodikunnya. Kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Maryam. Iya. Silakan Umi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Maryam. Ini Ustaz, yang namanya pernikahan itu kan janji suci Ustaz ya. Kita janji berhadapan di depan penghulu, di depan calon suami kita, itu kan sama dengan janji kita sama Allah Ustaz ya. Jadi kalau kita itu berkeluarga, berkhianat sampai gegeran, itu berarti kita mengkhianati Allah juga Ustaz ya. Jadi kalau kita punya masalah berumah tangga, kita harus bisa menyelesaikannya bersama dengan rendah hati. Seperti misalnya suami sudah sakit, terus gak menafkahi, itu kalau kita gak sabar dan gak ngerti bagaimana pernikahan kita, maka yang ada itu cuma pikiran Ustaz ya. Nah itu gimana Ustaz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nikah tapi cuma bertengkar aja isinya. Iya, iya. Oke. Ada telepon lagi. Iya, cek. Oke, kita tampung dulu kalau gitu. Mi Maryam, terima kasih sudah saya catat pertanyaannya. Kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aan di Surabaya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ya, begini Ustaz. Alangkah hebatnya ya Ustaz, istilah yang dipakai Ustaz pagi hari ini, yaitu pernikahan abadi dunia di surga. Ya Allah, subhanallah. Tapi saya ingin pakai kompas atau memakai jalan tol Ustaz untuk menuju pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Ustaz. Yang pertama, bagaimana ya Ustaz kita bisa untuk mendapatkan pernikahan abadi dunia di surga? Apa yang harus kita kerjakan? Bukankah jalannya apapun yang di dunia ini adalah Allah yang menentukan? Kita ingin menjadi baik atau kita ingin menjadi jelek dan seterusnya. Apa kira-kira apa ya? Yang jalan yang mesti kita lakukan supaya bisa menuju yang kita suka tadi, pernikahan atas dunia di surga. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Aat. Tadi sebenarnya masih setengah saja untuk penjelasannya. Masih ada banyak sekali. Masih banyak. Kita lagi pembahasannya. Nanti bisa kita bahas juga. Oke, kalau gitu kita jawab dulu satu persatu saja. Ya, betul. Baik, jadi yang pertama Pak Sodikun ya, yang pertama Pak Sodikun. Iya, betul. Tadi di awal Pak Sodikun saya sudah ngasih apa istilahnya ya? Disclaimer gitu, apa istilahnya mas, apa catatan gitu kan, bahwa saya tidak masuk di ayat ini fikihnya,
Jadi memang ayat ini di beberapa tafsir itu lebih didiskusikan itu fikihnya gitu kan. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jadi ayat ini awalnya berbicara tentang mahar. Jadi bagaimana hukum orang yang mau ngambil lagi maharnya yang sudah diberikan padahal sudah kumpul gitu kan ya. Nah, ini yang diskusinya nanti. Jadi berarti kalau belum kumpul boleh enggak ngambil? Nah, itu kan nanti ada fikihnya. Nah, saya enggak mau masuk ke situ karena biar enggak dikasih kartu merah sama Mas Raga karena pembahasan saya itu adalah murni bagaimana memotivasi orang dari ayat-ayat Al-Qur'an itu supaya memiliki jiwa yang lebih semangat terutama berkaitan dengan pernikahan ini. Jadi yang saya ambil Pak Sodikun ujung ayatnya saja yang kita ambil dan kita gali spirit motivasinya yaitu akhadna minkum mitsaqan ghalidza. Baik namanya pernikahan itu ingat ya. Jangan sampai terjadi perceraian gitu kan. Kan kali ini kan ayat ini kan seolah jangan sampai terjadi perceraian karena ayat ini berbicara wa kaifa ta'khudunahu. Kenapa kamu mau ngambil lagi itu maharnya? Itu kan maksudnya udah mau talak gitu kan begitu kan. Kamu sudah campur gitu kan. Dan ini motivasinya seperti itu ya, bukan kepada aspek kajian ke lebih dalam ke fikihnya. Nanti bisa tanya lah kepada Ustadz Agung ya, Ustadz Agung tentang masalah bagaimana kalau sudah kumpul meminta lagi maharnya dan sebagainya. Itu jelas nggak boleh kalau dalam hukum kita sudah nggak boleh. Tapi ya itu masuk ranah fikih. Kan. Itu yang pertama. Tadi yang kedua, bagaimana dengan orang yang suka kawin cerai kawin cerai kawin cerai kawin cerai? Memang ada ya orang yang kawin cerai kawin cerai ya Mas Raga, kawin cerai kawin cerai ada ya, Masya Allah. Jadi saya juga heran ya, ya itulah dunia kita, itulah manusia. Bagaimana ketika di awal saling memadu kasih, ya kan, kemudian memadu kasih itu dalam misak yang ghalidha yang begitu sakral, kok tiba-tiba lepas, ini kan berarti ada problem itu kejiwaan. Jadi kalau orang kawin cerai itu secara kejiwaan itu ada problem itu. Ini perlu mendalami ngaji lagi di Suara Muslim itu kan ya. Mestinya sebelum pernikahan itu harus menggambarkan yang namanya pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat apa istilah tadi Bu Ibu Maryam itu sesuatu yang suci. Sehingga ya, pikirannya itu nikah itu ya sekali seumur hidup dan akan menjadi pernikahan yang bersifat surgawi, bukan hanya duniawi. Kita coba angkat telepon dulu ya. Ada telepon masuk? Oke. Baik. Oh, putus. Kita sapa dulu penelpon berikutnya. Kalau gitu, Assalamualaikum. Sayang sekali terputus. Bisa telepon lagi nanti di 0315624555. Silakan dilanjut lagi. Jadi, itu yang pertanyaan pertama dari Pak Sodikun. Pertanyaan kedua dari Pak Sodikun itu, apa perbedaan perkawinan? Umi Maryam. Ya, tadi ada pertanyaan di Pak Sodikun kan ada dua itu. Ada perkawinan, apa perbedaannya perkawinan? Iya. Ada perbedaan pernikahan dan perkawinan itu apa? Ya itu, saya nggak bisa jawab. Itu kan bahasa Indonesia itu. Ya, jadi, saya kawinkan dirimu, saya nikahkan dirimu kan begitu. Angkah tuka wa zawad tuka. Jadi angkah tuka diartikan apa? Saya nikahkan dirimu. Wa zawad tuka, saya kawinkan dirimu. Ada yang mengatakan nikah itu ya pernikahan, kawin itu kalau sudah menyangkut hubungan seksual itu. Wallahu a'lam, tetapi ya maksudnya sama lah gitu kan. Dalam kaidah ulama itu la musyahata fil istilah, tidak perlu terjadi perdebatan Pak Sadikun kalau yang dimaksud itu sama. Ya. Kan kadang-kadang ojo ngomong kawin-kawin, kawin itu apa zinah itu misalnya, kawin itu misalnya. Kawin itu binatang kawin, nikah gitu kan. Tapi kalau yang dimaksud sama ya, kenapa harus diperdebatkan ini? Nikah ya, kawin ya, nikah. Wallahu a'lam, gitu kan. Oke, itu yang bisa saya jawab. Itu pertanyaan dari Pak Sodikun. pertanyaan ini Bunda, ini masih ada waktu? Pertanyaan. Umi Maryam tadi menanyakan tentang nikah tapi bertengkar dulu. Ya itu, nikah tapi bertengkar dulu. Memang pernikahan itu bukan mencegah orang itu tidak bertengkar, Mas. Perlu diketahui. Orang nikah itu bukan berarti membuat orang itu tidak bertengkar. Justru ya jangankan orang-orang awam, orang biasa, yang kadang kiai juga diuji sama istrinya bertengkar. Wajar. Wajar. Mungkin ya Mas Raga, ya mungkin saya. Yang namanya Mas,
piring itu nek ditumpuk, ini bahasa Jawa ya. Piring itu kalau disusun, ya kan, pasti menghasilkan apa, Mas? Suara tuh. Piring. Piring kalau disusun, piring kaca, piring apa ya, pecah belah, kalau disusun itu pasti menghasilkan suara, kan? Iya. Sepelan apapun kita meletakkan piring yang satu dengan yang satunya, pasti menghasilkan suara. Kecuali dilapisin kain, nggak menghasilkan suara. Ya, kalau dilapisin kain kan berarti ada hijab. Suami istri itu kan sudah terbuka hijabnya, ya kan? Dulu pas waktu belum jadi suami istri kan ngentut, ayo loh Mas, ngentut. Itu diem-dieman, kayak X-Effect gitu loh, kayak parfum gitu, diem aja. Tapi coba kalau sudah suami istri, wah kok ngentut kamu, wah gitu. Jadi seperti itu tuh, so. Jadi ya wajar ya. Yang gak wajar itu pertengkaran-pertengkaran yang kemudian mengarah kepada nafsu, mengarah kepada emosional, mengarah kepada sesuatu yang bersifat fisikly, mengarah kepada sesuatu yang bersifat harga diri. Itu. Tapi kalau pertengkaran-pertengkaran karena mungkin perbedaan pendapat, yang penting ujung-ujungnya adalah syariat. Ujung-ujungnya adalah damai. Maka insya Allah itu barokah. Maka kenapa doa itu ya, barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka itu semoga Allah memberkahi dirimu dalam kondisi baik. Wa baraka alaika, dan semoga pula Allah memberkahi hidupmu dalam kondisi yang tidak baik. Artinya Nabi sendiri dengan doa itu memberikan pengakuan bahwa orang nikah itu gak selalu baik, Mas. Pasti ada kerikil-kerikil yang menghempasnya, ada debu-debu yang menerpanya. Disinilah kekuatan iman, kekuatan takwa dibutuhkan supaya dalam menyelesaikan masalah itu dengan baik. Wallahu a'lam. Begitu untuk Ibu Umi Maryam. Umi Maryam. Kemudian dari Bu Aan tadi, nah ini lanjutan materi kita ini. Oh iya, itu. Yang kita kerjakan apa, Ustaz? Agar bisa duniawi, surgawi juga itu pernikahan. Ya ini harus selesaiin dulu gitu. Harus selesaiin dulu. Jadi ada waktu ini, Mas Aga? Ada, Ustaz. Oke, baik. Jadi saudaraku ikhwatuddin nafidhakumullah, mitra muslim, saya lanjut aja. Jadi yang namanya misaqun ghalidha yang pertama itu adalah perjanjian yang berat. Berat dalam masalah apa? Berat dalam pahalanya. Yang kedua, ini yang paling penting, disebut ghalidha itu berat atau super berat itu adalah berat ditanggung jawab. Berat ditanggung jawab. Enggak main-main pernikahan itu. Wahai anak muda, wahai sahabat, wahai generasi milenial yang mau nikah ataupun yang generasi-generasi yang sudah nikah, hati-hati bahwa nikah itu adalah sebuah perbuatan yang sangat berat, perjanjian yang super berat, maka tanggung jawab super berat. Di detik ketika seorang pria berkata qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur, maka ketika kemudian itu diterima dan dianggap sah, ketika kalimat itu dianggap sah oleh para saksi, maka saat itulah mitra muslim hafizahumullah, terjadilah transformasi tanggung jawab. Dari orang tua si perempuan sebagai wali, bergerak, berpindah kepada pundak laki-laki yang telah mengucapkan kata-kata qabiltu nikaha wa tazwija bil mahril madkur. Tidak sholatnya si wanita ketika belum jadi istri, tanggung jawab orang tuanya. Tidak puasanya si wanita, si anak perempuan, itu tanggung jawab orang tuanya ketika sebelum menikah. Tapi ketika mengucapkan kata-kata qabiltu nikaha wa tazwija bil mahril madkur, maka saat itulah saudaraku mitra muslim hafizahumullah, terjadilah perpindahan tanggung jawab. Dan saat perpindahan tanggung jawab itu, saat ketika di awal itu, itulah beban yang awalnya mungkin tidak kelihatan berat, tapi lama-lama jadi berat. Bayangkan yang
Awalnya dia hanya menanggung dirinya sendiri di hadapan Allah, sekarang dia menanggung istrinya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Pantas kalau Allah menyatakan mitsaqan ghalidha. Itulah kenapa ada firman Allah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ini nanti akan kita bahas secara spesifik kajian ini nanti pada berikutnya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Jadi namanya para suami itu memiliki tanggung jawab kepada para istri. Kenapa? Karena dialah yang memiliki kemampuan untuk bisa memberikan perlindungan, memberikan nafkah dan lain sebagainya. Jadi pernikahan itu bukan hanya tanggung jawab si laki-laki, tapi juga bagaimana perempuan bisa membangun bareng-bareng keluarga. Karena ini namanya pernikahan itu bareng-bareng. Maka perempuan pun fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Yang namanya si wanita juga harus taat terhadap aturan, taat kepada suami. Karena suami telah memberikan perlindungan, suami telah memberikan tanggung jawab, maka suami pun harus bisa memberikan ketaatan. Maka kalau itu terjadi, ini sedikit menjawab pertanyaan dari Bunda Aan, maka pernikahan itu akan terbangun tidak hanya di duniawi, tapi nanti akan sifatnya ke surga Allah Rabbul Alamin. Ini saudaraku mitra muslim. Ada pertanyaan lagi mungkin? Masalah ada, Ustaz, dari YouTube, Ustaz. Iya, mungkin. Dari mitra muslim akun atas nama Mariati Eko, bagaimana mengatasi supaya hati ini tidak mengeluh, Ustaz, dengan pernikahan kita? Tidak mengeluh itu menyangkut harta mungkin ya, bukan menyangkut pernikahannya. Tidak tahu juga. Makanya saya ingin menerjemahkan biar lebih jelas, karena kadang-kadang kalau mengeluh terhadap pernikahan berarti sejak awal itu pernikahan dipaksa. Dia menunggu terhadap pernikahan. Mungkin mengeluh terhadap suaminya yang penghasilannya pas-pasan. Mungkin mengeluh terhadap suaminya yang ngomel aja. Mungkin mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Perlu ketahui kata kuncinya cuma satu. Penanya ini bahwa kata kuncinya cuma satu. Syukur kepada Allah. Ketika dapat nikmat syukur, ketika ada masalah sabar. 2S itu aja, syukur. Ketika dapat sesuatu yang menggembirakan, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihat. Ya, ngomong kayak begitu ya kan. Tapi ketika kemudian dapat musibah, yang namanya keluarga kan seperti gunung, Mas Raga. Dari jauh itu nampak indah, kayak gak ono apa-apa itu kan ya. Bagus, kelihatan hijau atau biru gitu kan ya. Tapi saudaraku ikhwatuddin fillahillah, ketika tambah dekat ya. Ya ada keronjalan, ada lubang, ada sampah, ada macam-macam di gunung itu kan ya. Maka demikian dalam pernikahan. Ketika sudah masuk saudaraku, maka 2S itu yang dipakai, ya syukur sama sabar. Karena pernikahan ini Masya Allah merupakan sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Dia adalah merupakan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang super berat yang disetarakan oleh Allah dan disetarakan oleh Allah dengan perjanjian nabi-nabi ulul azmi, yang disetarakan oleh Allah dengan perjanjian dengan Bani Israel. Adalah sesuatu yang hebat, sesuatu yang amazing, yang istilah Ummi Maryam tadi, sesuatu yang suci. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ada dari WhatsApp, Ustaz. Coba kita bacakan pertanyaan dari Pak Sa'i di Pacet. Beliau menanyakan, Ustaz, bagaimana memotivasi teman yang ingin menikah tapi tidak ketemu-ketemu dengan jodohnya? Apakah ada memang orang yang dilahirkan di dunia ini tanpa jodoh, Ustaz? Oh, apakah ini ada dua pertanyaan. Bagaimana memotivasi teman supaya dapat jodoh? Ini pertanyaan pertama ini coba ikutin, kalau nggak salah itu di Radio Suara Muslim itu ada program Tiga Cowok itu, Mas, apa itu, Mas, ya? Tiga Majelis Ikhwan Idaman, Majelis Ikhwan Idaman itu kan ya, Masya Allah luar biasa. Itu coba diikutin Pak ya, yang nanya ya, itu di situ memotivasi bagaimana para jombloers ya kan, para jombloers itu memiliki semangat untuk kemudian mencari jodohnya. Perlu diketahui jodoh itu dicari, ya kan? Dicari. Wong gak golek ae iku lho susah. Wong nyari aja susah, apalagi gak nyari.
jodoh itu dicari, mitra muslim. Yang namanya jodoh itu sifatnya ikhtiari, sifatnya kasbi, usaha. Gak bisa kita berpangku tangan, oh jodoh di tangan Tuhan, udah kita diem saja. Ora, jodoh itu di tangan kita, gitu kan. Makanya di fikih-fikih itu, di fikih-fikih itu ada apa tips mencari jodoh, bagaimana memilih jodoh. Tungkahul mar'ah, kata Rasulullah kan, wanita itu dinikahi karena kecantikannya, karena nasabnya, karena kekayaannya, dan karena agamanya, kan begitu. Kata Rasulullah, pilihlah agama, maka taribat jadak, selesailah urusan, kata Rasulullah Muhammad SAW. Maka dengan adanya kriteria-kriteria itu menunjukkan bahwa jodoh itu adalah sesuatu yang harus kita usahain. Jangan diam saja, gitu ya. Jadi gimana cara supaya teman-teman yang belum dapat jodoh, ya harus usaha dong. Usaha. Jangan diam saja, jangan kuper. Kalau bisa ikut pengajian, gitu kan. Ikut pengajian. Ada di zaman Nabi, ini mungkin sebagai penutup dan ini menjadi kisah inspiratif kita. Ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ada seorang sahabat yang sahabat ini memiliki wajah yang tidak tampan, Mas. Kita enggak boleh ngomong jelek ya, yang tidak tampan. Akhirnya karena tidak tampan ya rodok gak laku gitu kan. Akhirnya sahabat ini tidak dapat jodoh gitu kan. Tapi dia berusaha. Berusaha apa? Berusaha menghadiri pengajian Nabi. Seperti itu. Maka bagi teman-teman yang belum mendapat jodoh, coba sering-sering ngaji sama Ustadz. Gitu kan, ya. Nanti kan pasti Ustadz tanya itu. Sudah berkeluarga Mas? Belum Pak Ustadz. Nah itu kan entry point. Kalau sudah Ustadz tanya belum berkeluarga? Belum. Nah baru nanti masuk gitu. Ustadz akan mikir nanti, oh ini dapat ini. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ditanyalah sahabat ini. Kamu belum menikah nih? Belum ya Rasulullah. Memang itu yang diharap pertanyaannya. Kamu siap? Siap ya Rasulullah. Ya sudah. Coba kau datengin si Fulan. Si Fulan itu punya anak perempuan. Kau datengin, kau bilang. Saya yang nyuruh. Gitu. Itu kata berice Kanjeng Nabi. Gitu. Saya yang nyuruh. Wah seneng Mas Raga, mitra muslim. Seneng. Sambil di riwayat itu disebutkan, sambil dia jalan itu cingkrak-cingkrak, saking gembiranya. Jadi, siapa yang mau berani nolak dirinya, itu kan? Kan selama ini banyak ditolak nih, lamarannya banyak nih. Siapa yang sekarang berani nolak? Kalau itu sudah suruhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, datang dia pintu itu, dibuka pintu. Itu si Fulan ini, orang tuanya itu melihat ini. Ini kaget, kok ada orang yang kayak begitu itu kan ya, kaget. Terus ada yang bisa saya bantu, begitu bahasanya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya maaf, saya diperintah oleh Nabi. Diungkap di awal, saya diperintah oleh Nabi untuk melamar anak bapak. Wah, mau jangan main-main, jangan pokoknya marah itu kan ya. Nah, saat marah itulah kemudian. Si anak gadis itu mendengar bapaknya kok lagi marah sama seseorang. Diusirlah orang ini sama si bapak ini, tutup pintunya. Ditanya sama si anak gadis, "Pak, ada apa Pak ribut?" "Itu, ada orang ngaku-ngaku diperintah Nabi, katanya suruh ngelamar dirimu, Nak." "Wah, orangnya kayak begitu, saya enggak setuju," gitu ya. Apa kata sang anak? "Abah, itu kan diperintah Nabi, Abah." "Iya, tapi gini, Abah, itu kan diperintah Nabi, Abah." Gitu tuh anaknya itu, luar biasa. "Abah, itu kan diperintah oleh Nabi ya, Abah." "Iya, Nak, tapi gini, Abah. Idza qadallahu wa rasul amran ayyakuna lahumul khiyar." Kalau Allah sudah memutuskan satu perkara, maka nali mukminin wala mukminatin, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ini mengungkapkan sebuah ayat si anak ini, si anak gadis. Enggak pantas Abah bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah memerintah. Masih pilih-pilih Abah. Mendengar ayat itu langsung istighfar. Langsung dia kejar orang ini. Orang ini kan akhirnya udah lemes Mas Raga. Balik lagi ke rumah Nabi, ke majelisnya Nabi, dia duduk saja itu kan. Lemes, enggak kayak tadi. Wah, tadi kan sampai dadanya itu diangkat itu saking semangatnya. Ini lemes itu kan ya. Ditolak ini cintanya ini. Oh, dia datang nih orang laki-laki ini si Fulan ini datang. Langsung berada di majelis Nabi. Dia ngelihat, oh yang nolak itu datang, langsung dia berdiri. "Ya Rasulullah, itu yang nolak Anda," katanya begitu.
Apa kata kata si bapak ini? Maaf ya Rasulullah, maaf Rasulullah. Enggak ya Rasulullah, saya datang ke sini, saya menyetujui pernikahan ini. Nikah akhirnya. Akhirnya Rasulullah menyatakan begini kepada si Fulan. Sudah, kamu punya apa untuk mahar? Pergi ke pasar untuk beli mahar. Akhirnya dia pergi ke pasar, saudara. Pergi ke pasar, carilah mas-masan. Dulu kan mahar itu mas, bukan seperangkat alat sholat. Mahar itu mas, bukan seperangkat alat sholat. Ya enggak apa-apa sih seperangkat alat, boleh aja mahar seperangkat alat sholat. Tapi saya kasih tahu kepada adik-adik semuanya, kalau bisa jangan minta mahar itu seperangkat alat sholat itu kan ya. Ya mintalah sesuai dengan kemampuan, tapi jangan seperangkat alat sholat. Kalau seperangkat alat sholat itu bisalah kita beli gitu kan ya. Mahar itu kalau bisa dalam bentuk materi. Nanti kapan-kapan dibahas atau ditanyakan aja kepada ahli fikih. Dan saya kasih nasihat juga, mahar itu jangan dihias. Saya tidak menyatakan haram ya, jangan dihias. Terus buat apa dihias itu? Padahal duit itu harus dipakai. Itu buat apa dia? Buat kenang-kenangan gitu aja. Ya bolehlah silakan, tapi kalau bisa mahar itu harus bermanfaat. Maka si sahabat ini cari mahar mas. Dia di toko mas-masan, dia beli mas-masan. Di saat dia beli mas-masan, itu belum beli, dia masih pegang emas itu, belum dibayar. Tiba-tiba ada genderang perang. Ya khailullah irhabu, ya kan? Wahai penunggang kuda-kuda Allah, tungganglah kuda kalian, berangkatlah untuk perang. Kaget dia, wah ada perang nih. Duit saya cukup untuk beli mahar. Tapi saya kepingin ikut perang. Perang atau beli mahar? Beli mas-masan atau beli peralatan perang? Akhirnya pilihannya apa mas? Dia beli peralatan perang. Akhirnya dia maju ikut Rasulullah ke medan perang. Dan yang terjadi, beliau syahid. Dan ketika itu sama Nabi dicek, oh ini yang mau dinikahkan, sudah meninggal dunia, diambil itu perang-perangnya itu. Apa namanya peralatan perangnya? Diantar kepada pengantinnya itu. Ketika sang pengantin bertanya, ya Rasulullah, aina zifafi? Wahai Rasulullah, mana pengantin priaku? Kata Rasulullah, wah zifafun fil jannah. Dia sudah menjadi pengantin di surga Allah Rabbul Alamin. So, mitra muslim, hafizahumullah, berusahalah bagi para jombloers, jangan hanya diam saja, datangilah pengajian-pengajian, jangan datang di mall, ya enggak ya. Beda, ketemu jodoh di mall sama ketemu jodoh di pengajian itu beda. Jadi dari situ ada usaha yang luar biasa untuk bisa mendapatkan jodoh. Kembali nanti akan kita bahas masih kajian pengantin surgawi duniawi, yaitu bagaimana kita memplanning supaya menjadi mempelai surgawi sampai di surga Allah. Insyaallah pekan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.